my YouTube channel Kopi Amalia. You know what guys, hari ini aku ada di Banda Aceh dalam rangkaian kegiatan pelatihan. Aku sempetin mampir ke yayasanku. Yayasanku ini adalah Yayasan Amanah Pamome yang berada di Lamprit. Jadi semuanya guys, yang mungkin kamu yang tinggalnya di Banda Aceh atau di Aceh seluruhan Aceh, kalau kamu ingin memberikan terapi untuk anak-anak special need kamu, kamu bisa langsung ke yayasan aku, karena kita memberikan terapi tidak hanya face to face secara langsung, tapi kita juga sudah memberlakukan secara online. Jadi bisa melalui Zoom, oke? Seperti apa? Ikutin aku, kita akan lihat anak-anak special need aku di belakang sana. Nanti aku juga akan memberikan penjelasan mengenai apa itu autistik. Ya, kali ini kita mengangkat mengenai autistik, ciri-cirinya dan lain hal mengenai berkaitan sama autistik itu sendiri. Ikutin aku ya, anak-anaknya lagi ngapain sih? Yuk, bener-bener banget, berapa gak ketemu? Ayo, guys. Umurnya berapa tahun?
Pak. Nah, ini Nesha ini awalnya dia suka memukul, dia suka Nesha kenapa dia? Ya, dia jadi dia ada autisme juga. Nesha sekarang senang. Siapa ibu Poppy? Ibu Poppy. Belum. Biasanya sama Nesha sama bisa. Tapi tenang, saya udah covid jadinya kalau memeluk juga gak apa-apa aman. Ya nanti ya bukan bisa bisa sama anak-anak. Sekarang udah bisa ya? Bisa ya. Iya, ibu selalu kumpul. Sekarang udah gak apa-apa. Ini namanya siapa? Ara. Ara. Ara? Sayangnya anak kanggut dia masih kemampuan. Awal di sini dia belum bisa dikirim ini. Dia masih emosional. Jadi namanya Aira. Dia udah anaknya Ara. Dia juga mengalami spektrum autis. Kalau spektrum itu masih frekuensinya ini belum sampai ke autis. Nah, awal-awal nggak bisa tenang, tapi lagi sudah bisa tenang. Halo Ara, dan dia yang mau eye contact dan dia yang mau pakai masker sendiri. Oh oke, okay. Dia mau dan dia mau eye contact. Kita lihat ya, kalau misalnya dia berbohong, dia tidak berani eye contact, berarti di situ ada kesulitan. Artinya level autisnya. Ara, Ara, Ara. Pengaruh perilakunya kayak gini, kita sabar ya.
saya buka dengan cara diatur tangan saya. Bilang, nextnya tolong. Tolong. Buka. Buka. Kita bunyi pelan-pelan, makan yang pelan-pelan. Kamu mau buka buka tasnya? Apa? Pelan. Mau pakai sambel? Apa namanya? Sambel apa? Saus. Saus apa? Sambel. Autisme atau autistic spectrum disorder adalah gangguan perkembangan pada anak yang mengalami gangguan tersebut dalam bersosialisasi, kognitif dan perilaku, dan ia juga mengalami gangguan untuk bisa kontak dengan individu lainnya. Nah, kemudian apa penyebab daripada autistik itu sendiri? Tidak ada satu hal pun yang bisa dinyatakan penyebab membuat seorang anak mengalami autis. Tapi perkembangannya makin hari makin banyak anak-anak yang mengalami gangguan autistik itu sendiri. Ya, bisa jadi karena pada saat kehamilan ibu hamil dia terkena racun yang masuk ke tubuhnya. Bisa dari cat rumah, jadi cat rumah yang sekian puluh tahun rumahnya nggak pernah dicat, itu juga akan mempengaruhi terhadap masuk ke dalam tubuhnya si ibu hamil tersebut. Atau ibu hamil yang terkena asap rokok, itu juga bisa mengakibatkan hal tersebut. Bahkan juga karena ibu hamil misalnya mengkonsumsi narkoba atau obat-obat tertentu gitu. Kemudian juga apabila anak lahir kemudian terlalu banyak menggunakan gadget ya, berada di depan TV terus menerus, itu juga mengakibatkan anak mengalami spektrum autis. Jadi tidak ada indikator satupun yang menyebabkan apa hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada mengalami anak gangguan tumbuh kembang pada saat bayi, Anda sudah melihat ciri-cirinya, jadi jangan saling menyalahkan, tapi langsung bisa ditangani karena mereka ini anak spesialnya bisa dioptimalkan. Nah, pada saat bayi ciri-cirinya bisa terlihat nggak? Bisa. Pertama, dia tidak eye contact sama sekali. Jadi pada saat kelahiran dia tidak sendiri, sibuk main sendiri, tidak mengubriskan ibunya, tidak melihat mata. Pada saat disusuin dia nggak melihat ke ibunya, itu merupakan salah satu ciri-ciri daripada anak-anak yang mengalami autis ya. Kemudian nangis yang iramanya yang mungkin meninggi gitu. Ada kemudian juga dia pada saat bermain sibuk dengan mainannya sendiri, itu juga merupakan ciri-cirinya. Oke, tapi ciri-ciri yang paling terlihat sekali, ciri-ciri dari para anak-anak autis itu sendiri yang paling kelihatan adalah dia mengalami gangguan pada saat berkomunikasi, bersosialisasi, dan perilaku. Aku akan ngejelasin satu persatu ya. Pada saat komunikasi ia kesulitan untuk berkomunikasi secara jelas. Bahkan banyak anak-anak autis ini yang membisukan diri, artinya dia memilih tidak berkomunikasi. Gali, ingetin ya. Oke. Mas, pertama adalah masalah komunikasi seperti ini. Ini adalah kondisi ia tidak nyaman ya, atau merasa bosan karena tidak ada aktivitas tertentu. Nah, dia mengeluarkan kalimat terangan pertama. Inilah komunikasi. Ya, nah, sabar. Jadi pada saat saya bicara, temennya berespon seperti ini, dia juga gak nyaman. Sabar. Jadi dia tahu kalau sabar tangannya pegang seperti ini. Inilah bahasa-bahasa komunikasi kita harus menggunakan tidak secara verbal, tapi juga kita menggunakan gerakan-gerakan tubuh tertentu. Nah, dia juga menggunakan bahasa isyarat. Jadi tadi kalau tadi melihat saya, dia lagi makan minta dibukain sambelnya seperti itu. Nah, ini yang ingin menggerakkan. Ya, ini kesulitan komunikasi. Habis itu udah nanti Gali udah selesai, hanya mengeluarkan suara-suara tertentu. Dan kita biasanya agak kesulitan untuk bisa memahami kalimatnya, makanya pada saat di ruang terapi nanti diajarkan cara berkomunikasi dengan menggunakan kartu kompik. Jadi nanti ada kartu kompik yang kita ajarkan untuk bagaimana ia mengeluarkan kalimat-kalimat. Ya,
hubungan sosial. Jadi anak-anak ini dia agak kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan temannya karena ya tadi kan dia sibuk dengan dunianya sendiri. Tidak memukul. Tidak memukul. Jadi pada saat mengeluarkan marahnya, dia akan memukul dirinya sendiri sebagai bentuk reaksi emosi. Tidak tahu caranya mengungkapkan masalahnya, maka dia memukul dirinya sendiri. Kemudian gangguan sosial ini, terkadang anak autis ini juga kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri atau orang lain. Itu gangguan sosial tadi yang dirasakan oleh dirinya. Jadi pada saat ia marah, ia tidak tahu mengungkapkan saya marah. Tidak, tapi dia memukul dirinya sendiri. Nah ini harus diajarkan. Biasanya nanti anak-anak akan diberikan kartu emosi. Jadi pada saat marah digantungkan di sini. Kita kasih emosi marah, sedih, benci. Jadi kalau dia marah, dia keluarkan marah. Marah, gambar orang marah. Jadi ada ekspresi marah. Sedih, dia keluarkan sedih. Benci, dia keluarkan benci. Jadi ada ekspresi-ekspresi wajah manusia yang diajarkan. Gangguan perilaku ini adalah beberapa ciri khas yang ditunjukkan oleh anak-anak spesial. Ada anak autis ini adalah gangguan perilakunya adalah tantang. Berikutnya adalah gangguan perilaku. Gangguan perilakunya adalah marah, nangis, atau tertawa tanpa alasan. Jadi dia bisa marah, nangis, tanpa alasan, tertawa seperti itu. Kemudian juga hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu. Contohnya Haikal, Haikal ini gak mau makan nih kalau gak makan coklat atau nasi-nasi tertentu. Sorry, Gali inget ya. Contohnya adalah Gali. Gali ini tidak, dia teman-temannya pada makan tapi dia tidak makan. Itulah. Kenapa dia tidak makan? Karena hanya mau makan makanan tertentu. Jadi ya dadanya akan kurus gitu loh. Karena dia hanya mau makan nasi tertentu. Coklat. Nah, kalau coklat Anda belikan coklat-coklat yang tidak baik, begitu ia makan coklat, maka dia akan langsung hiperaktif gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan sama orang tua, setiap asupan makanannya juga diperhatikan karena akan mempengaruhi perilakunya gitu loh. Kemudian ia juga sibuk melakukan tindakan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kayak seperti ini, tangannya clapping, dia akan mengulang-ulang pada saat kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Atau misalnya seperti ini. Nah, itu ada gerakan-gerakan yang diulang-ulang oleh anak-anak ini. Gitu loh. Kemudian hanya menyukai objek tertentu. Kalau misalnya dia main sepeda, nanti dia akan melihat hanya mainin rodanya aja, bukan dinaikin sepedanya. Jadi fungsi sepedanya itu tidak sesuai dengan sepeda itu sendiri. Jadi dia suka yang bergerak, berputar, handphone, ini suka banget. Memiliki perilaku yang cenderung kaku. Jadi kalau udah diem, diem aja udah. Dia cenderung tidak suka untuk dipeluk atau disayang. Jadi sosialnya tidak suka elusan, dia senang sendiri. Yang tadi kan. Nah, dia kadang-kala akan mengulang kalimat yang pernah didengar. Dia akan mengulang. Berarti dia mengulang kalimat yang pernah didengar, mungkin ngaji atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya. Ciri-cirinya sudah kelihatan ya. Teman-teman sudah bisa melihat sendiri ciri-cirinya seperti apa di sini. Nah, kita sekarang bagaimana menangani anak autis itu sendiri? Bagaimana mengatasi anak autis? Apabila Anda melihat ada beberapa perilaku belum bisa bicara pada saat usia tertentu, segera untuk bisa bawa ke psikolog untuk bisa dilakukan observasi tumbuh kembangnya. Kemudian juga pada saat tidak ada eye contact langsung bisa diselesaikan. Karena autis itu sendiri bisa di anak yang mengalami autis itu bisa dioptimalkan untuk meninggalkan dunia autis. Tidak ada penyakit ya, jadi adanya meninggalkan dunia autis. Jadi bukan penyakit menular. Jadi jangan khawatir, jangan takut bersama dengan anak-anak autis. Anda tidak boleh memusuhinya, tapi bagaimana bisa mengoptimalkan. Di sini banyak banget anak-anak autis yang mengalami tumbuh kembang yang berhasil dan menjadi kembali normal. Jadi jangan menyerah, ingin saya sampaikan adalah itu. Kemudian setelah dibawa, kita akan melakukan observasi. Jadi anak yang dibawa kemari melakukan observasi perilakunya. Kemudian kita bikin laporan individual desain kurikulum. Satu anak satu kurikulumnya, dan nantinya akan mendapatkan treatment khusus di sini. Kita akan masuk ke ruangan terapi. Seperti apa sih terapinya di dalam ruangan? Oke? Ikutin aku ya sekarang.
Tiru kamu. Iya. Buat tiru kan. Thank you.
komunikasi tapi langsung mau ngasih. Oke, okay. Biasanya sama orang tertentu dia merasa dia bisa merasain. Iya kak, tapi ya lihat di sini ya, kita ambil sikap. Nah, ini merasa kak, sikapnya lembut. Tujuannya apa? Supaya kulitnya tadi kita harus menstimulasi sensorik-sensorik yang ada di tubuhnya. Tapi tadi kan kita sudah simulasi untuk anak cowok ya, anak cewek pasti hampir sama. Iya, itu masker ya, apa namanya? Masker alat. Dia setelah disikat, ini kita lakukan sikat, kita tidak membuka bajunya ya. Anak perempuan, ini setelah disikat, ini satu tubuhnya disikat seperti tadi ya. Tapi ingat ya, arahnya itu harus arah bawah, tapi kalau bagian tangan ini, kita parah jantung. Karena kita harus buka aja ke bawah, oke? Okay? Nah, kemudian barulah kita pijit dengan menggunakan baby oil tadi. Ingat dari sini, itu ke bawah terus semuanya. Biar kebuang racunnya kemarin. Kakinya ini kalau misalnya dia punya masalah kaku, kemudian kakinya nggak bisa jalan dengan lancar, ini akan mempermudah anak untuk bisa jalan dengan kuat dan lancar. Dan tekan-tekan sini ya, kemudian ujung-ujungnya ini kukunya panjang ya, ini kukunya panjang harus dipotong arah. Nah, oke, kita lihat. Indonesia, lihat kanan, kiri.
Abi, sini Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku ada buku namanya buku My Home. My Home ini adalah yayasan tempat anak-anak spesial ini untuk diberikan terapi. Jadi kalau kamu mau beli buku bicara mengenai bagaimana tumbuh kembang anak, kemudian bagaimana bisa memprogram ulang pemikiran manusia, bagaimana bisa mengubah nasib dari buku ini, buku My Home, karena uang ini 100% diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Aira. Aira sekarang berusia 9 tahun. Aira bergabung di My Hope sejak usia umur 3,5 tahun. Sebelum bergabung di My Hope, Aira memiliki keluhan gangguan perkembangan motorik kasar dan halus. Aira belum bisa berbicara dan Aira juga baru bisa berjalan pada usia umur 2 tahun setengah. Jadi pada usia umur 3 tahun setengah, saya memutuskan Aira untuk bergabung di My Hope untuk mendapatkan terapi. Setelah bergabung di My Hope, alhamdulillah banyak perkembangan Aira, sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai ada respon, dan perjalannya juga sudah optimal. Terus setelah bergabung di My Hope, apakah Aira menunjukkan ada perkembangan? Alhamdulillah banyak perkembangan, awalnya tidak signifikan, tapi lama-kelamaan signifikan perubahannya. Misalnya Aira udah bisa apa aja setelah itu? Sudah bisa melompat, sudah bisa berkomunikasi. Respon kalau kita bertanya sesuatu, dia sudah mulai menjawab dan kata-katanya sudah mulai jelas. Terus harapan ibu untuk Aira ke depannya bagaimana? Harapan saya untuk Aira ke depannya, dia bisa lebih mandiri lagi, minimal dia bisa mengurus dirinya sendiri. Itu aja. Minimal dia tahu dia tuh keperluannya apa, bagaimana mengurusnya, tidak tergantung lagi sama orang lain. Sebenarnya bisa mengurus diri sendiri dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bagi anak pada umumnya itu ya sudah biasa, tapi seenggaknya dia udah bisa melampaui itu ya. Iya, misalnya mandi sendiri, makan sendiri, dan membersihkan kotorannya sendiri, minimal itu saya harapkan bisa ke depan. Sekarang Aira udah sekolah ya Bu? Alhamdulillah sudah kelas 2 SD, lagi belajar membaca, menulis juga sudah mulai bisa tapi belum optimal. Dan mulai respon terhadap pelajaran, dia sudah tahu ini pelajaran tema 1, ini tema 2, ini tema 3, dia sudah tahu yang mana bukunya, halaman berapa, dia sudah tahu. Berarti sudah ini ya, maksudnya sudah mulai bergabung semua pemula, dan untuk komunikasinya juga sudah semakin bagus ya. Sudah bagus, dia mulai paham.